sabar dan berdoa. Kami lepaskan semua yang belum ditakdirkan. Menahan rasa rindu dan cinta yang menggebu, tentu tak mudah. Perlahan dan tertatih, kami coba memperbaiki diri. Hingga suatu hari Allah kabulkan doa kecil kami, tepat pada waktunya. Ya, Allah hadirkan kembali abang pada saya. Allah ubah semua keadaan. Dari yang keras menjadi luluh. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari itu, hari di mana abang menjabat tangan ayah dan mengucap kata saya terima nikahnya. Hari di mana kita akan mulai melangkah bersama. Abang, sejak hari itu, jangan pernah lelah menuntun saya agar bisa mendapatkan jannah bersama.